Sudah terima kasih masih di Warta Raya Malam. Sebuah rumah di Jalan Kopral Rahman, Kelurahan Ilir Kantor, Kecamatan Putus Iba Utara, Kabupaten Kapuasulu terbakar Selasa malam, 22 November 2022. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Lagi-lagi, korsleting listrik diduga menjadi pemicu kebakaran di Kabupaten Kapuasulu. Sekitar pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat, Selasa 22 November 2022, giliran sebuah rumah di Jalan Kopral Rahman, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putus Iba Utara yang terbakar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuasulu Gunawan mengatakan, rumah yang terbakar adalah milik seorang warga bernama Robi Nusantara, 28 tahun. Menerima laporan via telepon, petugas BPBD langsung diturunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Gunawan mengatakan api diduga berasal dari atas rumah, kemudian dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah, warung, dan kios BBM beserta isinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan sekitar 50 menit lamanya. Gunawan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kapuasulu untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran bangunan. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.